بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Faslun, ini suatu pasal. Ini pasal tentang syurutin liqabuli shalah, tentang syarat-syarat bagi diterima sholat. Jadi kita, sholat kita belum tentu diterima. Kalau tidak memenuhi syaratnya, sebagaimana ya ada syarat-syarat sahnya sholat, ada pula syarat-syarat diterimanya sholat. Jadi ada syarat sah, ada syarat kabul. Kalau syarat sah ukurannya fikih, syarat kabul ukurannya nanti tasawuf. Nah, kita bisa melihat nanti bagaimana kita bisa bercermin bagaimana kita punya sholat. Jangan sampai kita punya sholat enggak diterima. Capek-capek kita sembahyang siang malam 5 waktu, bahkan yang sunat juga, kemudian amal ibadah kita enggak diterima. Jangan sampai. Wasyurita, dan disyaratkan, ma'a ma marra, serta apa yang telah lalu. Nah, serta apa yang telah lalu, apa syarat-syarat sholat ya. Ya, ada syarat-syarat sholat yang kemarin sudah kita bahas ya. Ya. Syarat-syarat sholat menghadap kiblat, masuk waktu, islam, tamyiz, mengetahui dengan keperduannya. Ya. Jangan sampai meyakini yang perdu itu sunnah, menutup aurat. Nah, kemudian disyaratkan pula liqabuliha, bagi diterimanya sholat. Jadi ada syarat sah sholat, ada syarat kabul sholat. Nah, kita jangan sampai ya sholat kita enggak diterima. Jangan sampai. Innallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayak sida biha wajallahi ta'ala wa'adau, disyaratkan ya, serta apa yang terlalu bagi diterima sholat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan bahwa dia bermaksud dengan sholatnya wajallahi ta'ala wa'adau, akan wajah Allah ta'ala, maksudnya ridha Allah ta'ala yang maha esa. Jadi dia bermaksud sholatnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. La litoma'i fil sawabi wal harabi minal iqami wal khafi minan nar. Jadi bukan karena kepengin serakah terhadap pahala di surga, juga bukan karena takut lari daripada neraka, lari daripada siksaan. Tapi dia sholat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ya. Karena Allah ta'ala tak semata, enggak ada yang lain-lain ya. Jadi dia ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disuruh begitu kita. Jadi ayak sida biha wajah Allah ta'ala, dia bermaksud dengan sholatnya itu akan wajah Allah ta'ala, zatnya Allah ta'ala yang maha esa. Maksudnya apa? Karena Allah ta'ala, bukan karena supaya pengen masuk surga, bukan karena supaya
ya diselamatkan dari neraka bukan karena takut neraka, bukan karena itu. Bukan berarti enggak boleh ibadah pengen masuk surga, boleh. Bukan berarti enggak boleh ibadah takut neraka, boleh. Tapi itu ibadahnya kurang. Ya, tingkat ikhlasnya masih rendah. Jadi yang paling tinggi adalah tingkat ikhlasnya dia ibadah karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Karena ibadah ada yang karena Allah yang pertama. Yang kedua, itu yang paling tinggi adalah ibadah karena Allah. Yang kedua, ya ibadah karena pengen masuk surga, karena takut dari neraka, itu boleh. Cuma tingkat ikhlasnya rendah. Yang paling rendah ibadah karena dunia, tapi yang dibolehkan dalam agama. Yang ketiga, apa tuh? Kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim supaya kaya, boleh enggak? Boleh. Kita sholat duha pengen kaya, boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Setiap malam baca surah Al-Waqi'ah supaya kaya, aman dari miskin, boleh enggak? Boleh. Cuma itu tingkat yang paling rendah. Tingkat paling rendah. Jadi kita ibadah jangan ngelihat itu. Kita ibadah karena Allah Ta'ala semata. Enggak mungkin kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh kemudian Allah masukin kita ke dalam surga, ke dalam nerakanya. Enggak mungkin. Walaupun buat Allah bisa-bisa saja. Tapi Allah enggak begitu. Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Baik, yang Maha Membalas. Jangan yang seperti itu. Kita berbuat salah, berbuat dosa, kemudian enggak jadi, dikasih pahala sama Allah. Kita pengen berbuat dosa nih, kemudian enggak jadi, dikasih pahala. Satu pahalanya. Coba kita, ada orang pengen berbuat jahat sama kita, kemudian enggak jadi, kita apain tuh orang? Ada orang nih pengen berbuat jahat sama kita, kemudian kagak jadi lantaran sesuatu. Kita kesel enggak tetap sama dia? Kesel, tapi Allah dikasih pahala. Maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ibadah pasang niat kita baik-baik. Jangan sampai salah pasang niat. Yang pertama, yang kedua, wa ayyakuna makkuluhu ya. Wa ayyakuna dan bahwa adalah makkaluhu ya, makkaluhu. Wa malbusahu wa musallahu halalan. Dan bahwa adalah makannya ya. Makkaluhu ya. Wa yakuna makkaluhu dan makannya, wa malbusuhu minumnya, wa musallahu tempat salatnya. Jadi walaupun tempat sholat kita enggak boleh main ambil-ambil aja punya orang, umbah sembahyang enggak boleh, buat masjid enggak boleh, buat musala enggak boleh. Sejengkal ini Allah gitu, Bapak enggak bisa. Tempat sholat mesti halal. Mesti beli, enggak boleh tempat orang kita ambil. Jangan sampai kita ambil menggunakan bikin masjid, bikin musala, ngambil tempat orang walaupun semeter enggak boleh. Ya, kemudian apa lagi? Malbusuhu, pakaiannya harus halal. Jangan ada pakaian kita nih haram, jangan sampai ada. Ya, kita pakai baju, ini ada pulpen di sini haram pulpen. Pulpennya boleh ngambil. Enggak diterima kita punya sembahyang. Syarat kabul nih. Baju kita boleh menipu, nggak diterima kita punya sembahyang. Wa musallahu tempat sholatnya, sajadah kita boleh ngambil punya orang, nggak diterima. Jadi halal benar, jangan sampai ada yang kagak halal.
Kata ulama, Imam Sahal mengatakan, man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yuksab an qalbi hijabun wa tasara'at ilaihi al-uqubatu. Siapa saja, kata beliau, yang tempat makannya ya tidak halal, maka tidak dibuka hijab di hatinya. Hatinya enggak dibuka hijab sama Allah. Jadi sembahyang biasa-biasa aja. Dan cepat kepadanya siksaan. Sembahyang sih sembahyang, tapi terasa tersiksa di dunia, berasa banget. Kenapa? Makanannya kagak halal. Wala tanfa'u sholatu, sholatnya enggak manfaat. Wala siyamu, wala sodakatuhu, puasanya enggak manfaat, sedekahnya enggak manfaat. Lantaran apa? Makanannya haram, tidak ada yang halal. Jangan sampai sekecil apapun kita punya makanan, punya pakaian, punya tempat sholat, harus halal. Ada ulama, Imam Syadzili mengatakan, man akalal halala lana qalbuhu. Siapa saja yang makan yang halal, lana qalbuhu, lembut hatinya. Waraqqa wa naro, lembut ya, bersinar. Wa qalla naumuhu, dan sedikit tidurnya. Orang yang sedikit makannya tuh ya, makannya sedikit ya, dia apa, makannya halal, makannya halal. Man akala halalan, siapa yang makan yang halal, lana qalbuhu, lembut hatinya. Waraqqa wa naro, dan lembut, tipis lembut maksudnya ya, dan bersinar hatinya, hatinya bersinar. Wa qala naumu, sedikit tidurnya. Jadi orang yang makannya halal, tidurnya sedikit. Berarti kebalikannya, orang yang makannya haram, tidur melulu. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Jadi kalau beliau tidurnya sedikit, sedikit tidur beliau. Kata beliau lagi, lam yuhjab an hadratillahi ta'ala, tidak dihijab dari hadrat Allah ta'ala. Orang makan yang halal, hatinya selalu ingat kepada Allah, dan terasa dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen berbuat yang haram, ingat Allah. Pengen berbuat yang makruh, ingat sama Allah. Pengen nyakitin orang, ingat sama Allah. Jadi kagak jadi. Tuh, orang yang makan yang halal. Jadi jangan sampai ada yang haram, jangan. Sedikit pun jangan. Wa man akala ghairul halal qasa qalbu, siapa yang makan tidak halal, maka keras hatinya. Keras. Jadi orang makan yang haram, keras hatinya. Nah, kita ya, kasih makan anak bini kita, jangan sampai ada yang haram. Kalau kita kasih yang haram, tuh anak ngelawan mulu, tuh bini ngelawan mulu. Kenapa? Makan haram. Jangan sampai ada. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin. Yang haram-haram jangan, biar sedikit, yang penting halal. Nanti lama-lama banyak. Ini penting nih, kita mengetahui tentang ini. Yang halal-halal, kalau halal insya Allah mudah semuanya. Mudah semuanya, enggak jadi susah insya Allah ya, gampang semuanya, enggak menjadi susah. Apalagi ya, wa ghalaza wa azlama, dan menjadi ya ghalaza hatinya ya. Kalau orang ya makan yang tidak halal, hatinya keras, hatinya gelap. Wa hujiba an hadratillahi ta'ala, dihijab dia daripada hadrat ta'ala. Wa kasura naumu, banyak tidurnya, banyak tidurnya. Jadi jangan sampai kita makan yang haram, usahakan makan yang halal. Kata Nabi SAW, man sholat, siapa saja yang sholat, fi saubihi, di dalam bajunya ya, pada bajunya, bi asharati daraima, dengan ada 10 dirham, wa fiha dirhamun ya, di dirham itu, wa fiha dirhamun, padanya ada 1 dirham, min haramin, daripada yang haram. Kalau kita mah duit, kita punya duit ya 1000, ada yang haram, lam tuqbal lahu salatu,
tidak diterima sholatnya. Kita punya duit nih di kantong kita 1 juta, tapi 1000 haram, enggak diterima kita punya sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan sampai ada yang haram, jangan. Biar sedikit, yang penting halal. Biar sedikit, yang penting ridha Allah. Yang penting pertolongan Allah. Kalau kita makan yang haram, maka enggak ada pertolongan Allah. Kalau enggak ada pertolongan Allah, buat apa? Enggak ditolong sama Allah, ya Allah sedih banget kita. Enggak ditolong sama Allah. Kemudian apalagi wa ayyuhdira qalbuhu fi aqfalaysa lahu min salati illa ma'aka la minha. Kemudian wa ayyuhdira qalbahu, ia menghadirkan hatinya fiha, di dalam salat dihadirin. Jadi, kenapa? Karena kata ulama, fa inna hudural qalbi ruhus salati, huwa ruhus salati. Karena sesungguhnya hadir hati kita. Jadi kalau kita lagi sholat, hati kita khusyuk hudur kepada Allah, kita seolah ya kita meyakini, membayangi Allah hadir. Allah ngawasin kita. Ini namanya makamnya muraqabah. Kita sadar kalau Allah lagi ngeliatin kita. Kalau ulama ada punya amalan, kalau ya hatinya lagi galau, bacanya Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku, Allah hadir bersamaku. Allahu naziri, Allah melihat aku. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikanku. Allahumma ini Allah yang menolongku, Allahumma ini Allah bersamaku, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Allah meliputi dengan segala sesuatu. Jadi kita lagi sembahyang meyakini Allah hadir, Allah ngeliatin kita. Lihat, kalau umpama kita sembahyang di belakang kita ada guru kita, kira-kira sembahyangnya cakep apa jelek? Cakep. Ya. Jangan ya, jangan sampai guru, jangan guru kita dah. Ya. Bini kita aja. Mertua, apalagi mertua. Kita benar-benar kita punya sembahyang. Nah, itu manusia, apalagi Allah. Allah punya perhatian, enggak ada yang kelepas sedikit pun. Kata Nabi, malam tanahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang salatnya tidak mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar, maka dia tidak bertambah kepada Allah illa bu'dan, kecuali semakin jauh dan jauh dan jauh. Jadi kalau ada orang sembahyang tapi mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, jelek-jelekin orang, itu berarti sembahyangnya tidak fungsi. Kata Imam Ghazali, wassalatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Salat orang yang lalai tidak mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Salat sih salat, tapi mencela orang mulu, berbuat haram. Jadi orang berbuat haram tuh begitu, walaupun sembahyang begitu. Jangan sampai kita melakukan demikian. Kata Nabi, kam min sha'im, kam min qa'imin hazu min salati at-ta'ab wa an-nasab. Nauzubillah. Berapa banyak orang yang sembahyang bagiannya tidak ada, ya. Berapa banyak daripada orang yang sembahyang bagiannya daripada salatnya hanyalah capek dan lelah. Jadi dia sembahyangnya rajin siang malam dia sembahyang, tapi yang didapatin at-ta'ab wa an-nasab. Capek dan lelah. Jadi yang dia dapat capek doang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berusaha supaya khusyuk.
Ada kata Imam Hasan Basri, kullu salatin lam yahdur fi al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Setiap salat yang tidak hadir hatinya, maka dia itu kepada siksaan Allah lebih cepat. Na'udzubillah. Orang ini rajin sembahyang tapi disiksa. Na'udzubillah. Ini siapa nih orang yang sembahyangnya lalai? Maka oleh karena itu kita Bapak Ibu hadirin sekalian, sembahyang usahakan khusyuk. Mungkin kita kalau khusyuk susah dah. Jadi usaha khusyuk. Mana kalau usaha khusyuk, kalau lagi sembahyang lihat tempat sujud kita. Kita sembahyang mengerti apa yang kita baca. Kalau kita belum mengerti, pelajarin. Sekarang kan ada kita punya HP ya. Itu kan HP bisa kita gunakan yang baik. Jangan HP kita gunakan yang enggak baik mulu. Melihat Facebook, mulu Instagram ya. Lihat YouTube ya. Yang bukan-bukan. Gunakan itu HP-nya dengan baik. Apa di antaranya? Mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Itu ada di situ. Mengerti apa yang kita baca, artinya Fatihah apa. Ruku, sujud, semuanya kita ngerti. Ya, zaman sekarang kan tantangannya HP. Bukan anak kecil doang, Pak. Ya, orang gede juga. Orang gede juga ketipu sama HP. Ya Allah, udah sejam di HP aja. Coba Pak, ketika kita habis main HP, coba kita berenung sejenak. 5 menit aja kita berenung. Habis main HP, apaan yang kita dapat? Coba. Ada? Hah? Habis main HP kita berenung, apaan yang gue dapat dari HP? Nggak ada. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalim. Coba kita baca Al-Quran. Udah satu juz. Satu jam dua juz ya. Kita zikir salawat. Udah beribu-ribu. Jadi jangan sampai kita terpengaruh ya. Berusaha semaksimal mungkin. Anaknya diomelin main HP, jangan main HP, babanya main HP juga. Anaknya pinter, baba dibalik. Ya? Iya dong. Cucu main sekecil udah main HP. Padahal pinteran cucunya sama mangkongnya. Jadi kalau kita mau melarang, kitanya harus duluan. Jadi jangan sampai kita ya, melakukan sesuatu yang kita larang tapi kita ngerjain. Nah, jadi kita berusaha supaya hadir hati kita ketika lagi sholat. Falaisa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Falaisa, maka tidak ada lahu bagi orang yang salat min salatihi, daripada salatnya, illa ma aqala, kecuali apa yang dia tahu. Ya, aqala ini takdirnya tadabbara wa alima. Direnungkan dan dia tahu minha, daripada salatnya. Itu yang akan diberikan pahala. Ya, itu yang akan diberikan pahala. Kata Nabi, laisa lil abdi min salati illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba daripada salatnya kecuali apa yang dia tahu, dia renungkan. Itu yang akan diberikan pahala. Jadi kita salat sabang malam, siang, tapi enggak kita ngerti. Itu enggak diberikan pahala. Tapi bukan berarti pengertiannya kalau begitu dong, jangan usah sembahyang, bukan itu.
di dalam fikih yang paling pokok khusyuk yaitu satu lagi takbiratul ihram. Ini kita harus ngerti, Pak. Jangan lagi takbiratul ihram, lagi takbiratul ihram kagak khusyuk juga, lagi Allahu Akbar ingat yang lain-lain. Gajian belum turun. Allahu Akbar, gajian belum turun, ya Allah. Bar jadi aja lagi. Jangan dijadiin, enggak sah itu sholatnya. Nah, kalau yang setelah takbiratul ihram, kalau enggak khusyuk setelah takbiratul ihram, kalau enggak khusyuk sholatnya sah tapi enggak dapat pahala. Jadi pahalanya bergantung kepada banyak tidaknya khusyuknya. Kalau dia khusyuknya banyak, pahalanya banyak. Khusyuknya sedang, pahalanya sedang. Khusyuknya kagak ada, pahalanya kagak ada. Makanya saya katakan, ya kita harus apa? Upayakan apa? Upaya supaya khusyuk. Jadi usaha khusyuk. Upaya khusyuk. Lihat tempat sujud, sembahyang. Kemudian mengerti apa yang kita baca, ya. Apa yang kita baca kita ngerti, kita pahami. Jangan sampai kita nggak paham. Berusaha, nah, berusaha. Kita kan ada, kita punya kerjaan. Sekarang kita pasti di rumah kita nggak ada lah sesuatu yang kita kerjain. Nah, kita ganti nih. Biar kita apa yang mungkin kalau yang pelajaran yang tinggi-tinggi kita enggak paham dah. Maka apa yang kita baca tuh kita ngerti. Ya. Sembahyang mulai apa usoli. Nah, usolinya tuh kita artinya apaan? Usoli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblatiyah dan lain itu artinya apaan? Kita ngertiin pelan-pelan. Dan tuh aja kita koran enggak usah baca koran dah. Apalagi TV, bohong. Sekarang kan itu banyak yang khoak. Giliran yang sejalan sama dia ditayangin gitu. Nah, itu aja kita. Tapi enggak semua sih ya. Jadi kerjanya kan yang bapak-bapak nih kan udah enggak ada kerjaan yang lain-lain. Nah, itu aja. Kemudian doa iftitah artinya apa kita pahamin, itu kan ada terjemahnya tuh. Sambil kita pelan-pelan satu-satu. Kemudian Fatihah itu artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Kemudian surahnya. Kemudian ruku, ya. Nah, itu kita pahamin. Itu banyak tuh kan di apa ada di internet banyak itu ya. Atau juga saya punya buku tuh, silakan ada tuh beli buku saya. Buku terjemah Safinatus Shalah. Itu bisa juga dipunya di dipelajarin situ sedikit-sedikit. Daripada kita di rumah hal-hal yang lain yang enggak ada manfaatnya. Jangan apalagi ngobrol-ngobrol. Kadang kita udah tua ngobrol di pinggir jalan. Kalau guru kita, guru usup, omelin banget ya. Ya, kita mendingan kita lihat tuh pelajaran buat sholat kita itu aja dah. Ya, kalau yang dalam-dalam kita nggak paham dah, itu aja dah. Ya, apalin apa, liatin, pelan-pelan itu kan ringan, ringan. Jadi. Ada upaya untuk khusyuk. Allah Maha Pemaaf. Ya. Jangan sampai kita masih dikasih umur, dikasih tenaga, dikasih pikiran, kita enggak melakukan itu. Jangan. Jangan. Kalau yang tinggi-tinggi itu biarin kalangan ustadz, para kiai dah yang tinggi-tinggi. Kita yang rendah-rendah aja itu gitu. Jadi yang buat sholat aja dah kita pahamin sholat. Nah, kita punya sholat apa rukun, rukunnya apaan, rukun sholat, apalin tuh, kan ada tuh. Jangan sampai kita rukun sholat nggak tahu. Kemudian syarat-syarat sholat, jangan sampai kita syarat sholat nggak tahu. Yang membatalkan sholat apa aja,
Nah di rumah tuh kan nggak ngapain kita tuh. Gue ngapain aja di rumah ya kan? Kadang kita bertanya, gue ngapain aja ya Allah? Enak begini aja ngapain aja ya? Itu aja kita apalin Pak. Kemudian apalagi wudu, ada rukun wudu, apalin rukun wudu. Kadang kita nggak tahu coba rukun wudu ada berapa? Ada 6, hitung dah, lupa. Kemudian yang membatalkan wudu, syarat wudu apa aja itu kita itu aja dah apalin itu. Syarat wudu yang membatalkan wudu, jangan jauh-jauh lah itu aja dah. Ya. Kita apalin tuh, ya. Jangan kaget tuh kita di rumah, itu aja apa bacaan kita sambil kita ntar baca Quran, tazikir pagi sore. Nah, kegiatan kita itu aja udah setiap hari. Setiap hari udah. Nah, kalau kalangan kiai, ustaz mah kerjaannya udah baca kitab itu lain dah tuh mah. Itu lain dah udah kalangan dah itu loh. Iya. Nah, kalau kita itu aja banyak. Apa wudu, perhatiin wudu kita. Kalau enggak tahu ntar bisa ditanya. Sholat kita, nah, jangan yang tinggi-tinggi. Ya, ntar puasa, kita coba puasa Senin Kamis. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kerjaannya itu aja. Kadang saya suka lihat ada orang padahal udah cukup umurnya di pinggir jalan duduk aja. Ngeliat ada mobil jalan lewatin. Itu kan gak ada manfaatnya begitu. Pas gak lama meninggal dunia orang. Kayaknya sedih gitu, kasihan. Nah mendingan kita perbaiki, kita punya sembahyang. Lihat-lihat indah. Itu sholat kita rukunnya ada berapa. Rukun sholat ada berapa, syarat sholat ada berapa, yang membatalkan sholat ada berapa. Nanti pertemuan besok dah kita pelajari tentang rukun sholat. Ini dulu yang paling penting nih, hemat saya nih, bagaimana supaya kita sah, kita punya sembahyang. Ya, jangan sampai enggak sah kita punya sembahyang. Dan juga hatinya benerin. Nih, yang terakhir dikatakan, wa'alla yu'jiba biha. Dan bahwa dia tidak ujub dengan sholatnya. Jangan kita punya sembahyang banyak kita ujub, jangan sampai. Kata Nabi Isa alaihissalam, kam min sirajin atfa'at uri'u wa kam min ibadatin faqad absada al-ujubu. Berapa banyak pelita dipadamkan oleh angin, berapa banyak ibadah yang dirusak oleh ujub. Kita merasa hebat, merasa bagus, merasa ya paling hebat, ujub kita, ujub. Ya, ujub. Ini ibadah kita jadi rusak gara-gara ujub. Dan jangan sampai kita ujub. Ini kita jagain. Ini aja dah pelan-pelan kita. Jangan yang lain-lain lah, yang lain-lain. Ya. Nonton TV udah stop, nonton TV stop. Saya di rumah udah enggak nonton TV saya. Ya. Udah enggak nonton TV udah. Kerjaannya udah begini aja semua tuh. Siang malam udah begini aja udah. Enggak ngapa-ngapain udah begini aja. Terkadang saya nulis. Ya. Umur kita udah 40 ke atas, apalagi udah 50. Ya, apalagi 60 udah, jangan ngapa-ngapain dah, kita ibadah aja. Kita ibadah aja. Ibadah aja udah. Saya umur saya 43 Pak, tapi hawanya udah kayak gimana gitu. Takut ngapa-ngapain. Udah, kita udah begini aja dah ya. Jaga-jaga aja. Jadi usahakan kita punya amalan Pak, enggak ada yang haram. Usahakan tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Kita jauhin dosa. Dua, Pak. Ya, saya lagi senang nerangin ini nih ya. Kita pertama, cita-cita kita enggak mau berbuat maksiat.
Di hati tanamkan itu. Cita-citakan di hati kita enggak mau berbuat maksiat. Kita enggak mau baik berbuat dosa kecil maupun dosa besar, apalagi dosa besar. Tanamkan di hati enggak mau berbuat itu. Cita-citakan, ya Allah, sekarang bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku akan tinggalkan semua larangan-Mu, ya Allah. Mutlak saya akan tinggalkan semua, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik banyak orang maupun enggak ada orang. Ini kan kadang ya orang banyak berani enggak berani gitu ya. Enggak ada orang kerjain. Itu dulu dah ya. Sekarang enggak dah. Sekarang semua haram. Baik banyak orang maupun enggak ada orang haram. Iya. Nah, kita tanamkan itu sebenar-benarnya di hati kita. Sekarang udah waktunya begitu, Pak. Yang kedua, kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini lemah, kita ini hina, kita enggak bisa apa-apa. Kita bisa melakukan itu hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah, Pak. Pertolongan Allah akan selalu menyertai kita. Dan Pak, insyaallah hati kita tenteram. Tenteram hati kita. Enak hati kita. Adem, ya Allah. Mulai sekarang kita langkahkan hati kita. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Dan umur kita enggak tahu kita sampainya, Pak. Yang jelas kita semua bakal mati. Cepat, lambat, yang pasti pasti mati. Ya. Yang pasti pasti mati. Saya waktu itu ketemu ada orang lagi sehat, lagi sholat Jumat, ketemu sholat Jumat, sore-sore meninggal. Sore-sore meninggal tuh hari Jumat, masya Allah, bagus banget. Ada orang seperti itu. Kita nggak tahu. Sekarang kita bertemu. Saya punya jamaah ketemu tuh malam, besok meninggal. Sehat banget lagi ngaji. Besok pulang meninggal. Siapa yang kira dia bakal mati? Jadi kita harus siap terus. Tadi dua tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah ibadahnya. Ibadah. Sholat yang fardu ya, jangan sampai kita entar-entaran. Kerjain tuh. Azan langsung kita sembahyang dah. Ya. Azan, kemudian sholat sunatnya, rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, kerjain. Jangan kagak. Ya, kerjain tuh. Sebelum, setelah ya, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat kerjain. Kemudian salat Isra kita kerjain. Salat duha kita kerjain. Ya, salat malam kerjain. Kerjain. Walaupun 2 rakaat, jangan sampai kagak. Dan kerjaan kita begitu aja, dah konsentrasi kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan cita-cita enggak mau berbuat maksiat, ya Allah. Kalau taat, berbuat taat itu sesuai kemampuan kita, mastata'tum. Ya, kalau perintah Allah mastata'tum, apa? Taat. Ya. Mastata'tum. Kalau ya apa berbuat kebajikan, kebaikan itu mastata'tum kemampuan kita. Ya. Nah, kalau larangan itu mutlak kita harus tinggalkan. Nah, ini aja. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita terutama salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Besok tentang